the one fight pro never quit. Akhirlah, inilah dia Celebrity Fight Jilid 2. Dan pastinya saya ingin dengar mana supporternya Adi Pawitra. Mana supporternya Fala. Fighters kelahiran asli kota Bandung, 34 tahun, 178 cm. Dengan disiplin, bela diri, BJJ, dan juga Muay Thai. El Diablo, from Livre, Brotherman Bandung, Ade Pawitra. Sementara fighters kita, selebriti kita di sudut merah, from Warrior Fight Camp, dengan julukan The Fourth. Kelahiran Gorontalo, 36 tahun, 170 cm. Dengan disiplin bela diri, silat, dan juga kickboxing. Fallen, Fallen, Fallen! Thank you! Inspektur pertandingan kita pada malam hari ini, Bung Francino Tirta. Dan pastinya Dewan Juri, Bung Max Metino. Didampingi Bung Linson Simanjuntak. Juri 1, Mustadi. Juri 2, Stevie. Juri 3, David Kraft. Dan pastinya Wasit Soma. Fighter, selamat bertarung! Fighter, fighter! Kalian sudah tahu peraturannya. No elbow, money to the head. Okay. Ikuti perintah saya, lindungi diri setiap saat. Bermain yang sportif, touch the goal. Balik sudut. Juri satu. Inilah saat yang sangat ditunggu-tunggu, sangat pretty fight di kelas featherweight. Adi Pawitra lawan Polan Humanggil. Silakan Bung Bram dan Bung Deddy. Terima kasih Ovi. Ini dia celebrity fight kita yang kedua. Antara Polan Humanggil di sudut merah melawan Adi Pawitra di sudut biru. Kedua fighter sepertinya bermain pelan-pelan ya. Adi. Oh, langsung saja. Oh, low kick baik sekali dilakukan oleh Polan. Polan langsung tidak menunggu lama-lama. Low kick dan langsung merangsek ke depan. Adi Pawitra dengan height advantage. Oh, langsung saja dibuang. Disusul terus. Sungguh pukul terus diburu terus. Polan terus memburu. Tapi dibawa ke bawah oleh Adi Pawitra. Yang bagus sekali. Dia sudah kelihatan sudah kena pukulan tapi tetap masih bisa survive. Masih bisa survive. Baik tapi sekali, bisa survive, masih bisa take down. Ya. Ini saya tentu berhasil didapat oleh Adi. Apakah dan masih dihalangi oleh ini ya, dan oleh overhook-nya. Overhook-nya ya. Masih dihalangi dan okay, masuk ke mount. Position. Adi Pawitra masuk ke posisi mount. Kita lihat apakah Polan bisa keluar dari sini. Ini posisinya sangat berbahaya untuk ya. Polan. Baik sekali support pemainan dari Adi. Oh, Polan hampir saja hampir keluar. Itu sudah grapevine-nya. Grapevine-nya ya. Grapevine sudah kait ya. Yang ada di belakang di kaki ya. Itu yang namanya ya. Grapevine terus. Itu sudah sangat sulit ya. Sudah sangat sulit untuk keluar. Ini benar-benar posisi yang bahaya ya. Untuk Polan. Tapi kita lihat apakah ya. Adi Pawitra bisa menghabisi permainan Polan di sini. Karena dari posisi grapevine ini walaupun itu sangat secure ya, sangat yeah. aman, itu biasanya tidak ada ofensif, tidak ada yeah. serangan sedikit ya serangan dari sini yeah. Bung Deddy. Ya yeah, di sini kita lihat Volan seharusnya dia harus meluruskan kaki yang melepas grapevine-nya itu terlebih dahulu dan mencegahnya untuk kembali ke posisi grapevine ini Bung. Dan separ kontrol yang baik sekali dari Adi karena dia selalu memberatkan hips-nya, jadi kalau kita lihat pinggangnya selalu berat ini pemirsa, jadi untuk menjaga mengontrol pinggang dari Polan untuk melakukan escape seperti itu ya. Untuk Adi, apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri perlawanan Polan? Ya, untuk sampai saat ini dia lebih Adi lebih memfokuskan untuk mengontrol Polan terlebih dahulu nih Bung. Jadi tidak banyak melakukan striking atau segala macam. Tidak mencoba untuk di sini dia melakukan striking tapi tidak banyak. Dia lebih memfokuskan pada untuk mengontrol Polan terlebih dahulu ya dengan memberatkan pinggangnya dan sebagainya. Dan di sini untuk going to advance ya dia harus banyak melakukan striking dan mencoba untuk agar Polan melakukan kesalahan di sini Bung. Di sini juga Polan juga cukup tenang ya kalau kita lihat ya. Dia cukup tenang karena ya. Seperti Amerikana ya. Dicoba. Ya. Tapi apakah biasanya fighter kalau saya lihat itu banyak
pindah ke high mount ya. Ke high mount, dia ya. Dia tidak ini kan low mount ya. Iya, di sini dia low mount sendiri ya. Dia harus seharusnya Adi sendiri untuk bisa going ke advance posisi yang lebih baik adalah dengan melakukan high mount ya. Untuk jadi dengan untuk bisa lebih pahanya, banyak alternatif. Pahanya harus ada di bawah ketiak dari volan ya. Posisi paha yang ada di Adi untuk melakukan posisi high mount. Jadi harus sudah turun ke kepala ya. Oh, okay, ini dia. Lihat, ya. Oh, berhasil membalikkan. Ya. Tadi seperti tenang ya. Tadi Adi sepertinya mencoba untuk melakukan near naked choke. Dia mau mencoba mengambil punggungnya tapi tidak kesampaian. Belum dapat punggungnya, dia sudah mencoba melakukan near naked choke. Harusnya itu ke punggungnya dan diambil dulu kakinya ya. Hooks-nya dulu, oh dapat hooks baru. Hooks-nya itu kaitnya, kakinya harus dikaitkan ke paha lawan. Betul. Di sini triangle dicoba dilakukan, dia mencoba satu setup tapi berhasil lepas. Ini volan cukup konservatif ya, cukup tenang ya. Jadi untuk dia keduanya apa volan mencoba untuk cukup tenang dari posisi ini. Dia juga tidak gegabah untuk cepat posture up. Betul. Dia juga tahu volan juga tahu bahwa kalau defense-nya ya sebenarnya. Betul. Ya. Dia akan sangat berhati-hati. Kembali dibalikkan oleh Adi Pawitra. Wow, baik sekali. Kembali Adi selalu melakukan kontrol seperti ini, Bung ya. Hanya untuk menjaga posisi sebenarnya dari posisinya. Sebetulnya iya betul. Sepertinya dia hanya fokus untuk menjaga posisi dan mengejar Americana ini. Yeah. Submission dari posisi Amerika. Ya. Sepertinya juga karena Americana itu juga posisi yang submission yang relatif bisa menjaga posisi low mount betul, itu. Betul. Dari sini kembali lagi. Adi sudah melepaskan grapevine-nya tadi ya posisinya ya seperti itu. Dan ronde pertama berakhir. Ya. Awal yang bagus untuk Volan Humongyo, tetapi langsung dibalikan dengan ground control oleh Adi Pawitra. Kita lihat. Nah, pertanyaannya adalah apakah di ronde kedua Adi Pawitra bisa membawa pemain ini ke bawah lagi? Karena kan mulainya dari posisi berdiri nih. Betul. Dan ya, ini kembali lagi ya, strateginya dari Adi sampai saat ini adalah strong point-nya saya rasa adalah dia bermain di bawah seperti itu. Betul, dan kita lihat juga secara stand up-nya, kan juga Adi itu stand up-nya juga masih jauh ya di bawah di bawah volan. Seperti kita lihat juga sebenarnya volan yang melakukan takedown-nya tadi Bung ya, walaupun Adi sempat berdiri kembali ya. Betul, tapi terus habis reverse. Saya pikir juga ini sudah hampir habis dia. Dia mukul, dia sudah volan sudah melancarkan flurry pukulan kombinasi tapi yang sudah hampir kena tapi kemudian bisa dibawa Adi ke posisi ground. Ronde kedua. Ronde kedua. Kita lihat. Kita sudah lihat volan yang tadi sudah mulai, yang sudah bisa memulai dengan baik. Apakah bisa memulai ronde ini dengan baik dan menjaga permainan tetap di atas di mana volan lebih unggul? Ataukah Adi bisa membawa permainan ini ke bawah? Dan kita lihat juga tadi permainan Adi itu masih seperti permainan jujitsu yang dengan gi ya. Iya. Dia jadi seperti banyak. Dia latihan dengan gi yang seperti kita lihat timnasnya kita ya, seperti Ahong yang ikut timnas gitu atau Imam Mastur gitu ya. Iya. Itu dan dia counter yang sangat baik dari takedown-nya. Cukup berbahaya tubuhnya pada saat dia melakukan takedown, dia tidak even melihat gitu. Mencoba melakukan takedown. Dia tidak melihat dan tidak ada setup. Iya, tidak melakukan setup juga. Tidak ada setup. Biasanya pemain kalau kita lihat tadi pada yang sebelum-sebelumnya. Head kick yang sangat telak. Seperti Adi masih bertahan. Volan mulai bermain dari jauh dan kemudian dia sedikit demi sedikit kemudian mendaratkan pukulan yang telak untuk menghabisi Adi. Lama-lama nabung juga tuh. Tapi tadi ke Pak tendang head kick tadi benar-benar telak tuh tadi. Cepat gitu kedengeran. Adi sendiri juga mencari celah nih sepertinya. Dia satu low kick baik sekali kemudian melakukan. Dan dia Adi sepertinya juga tahu kuncinya dia. Tadi juga ronde pertama juga kayak sepertinya kebetulan dia the art of survival ya. Karena dia udah kepepet, dia mendadak langsung take down, desperation gitu ya. Dari situ baru dia kontrol. Masuk lagi, bisa diblok tapi masih berasa, masih terasa itu pasti. Itu tidak akan bisa lepas begitu saja. Volan dengan baik, dengan low kick. Dan ingat, ini punggungnya Adi Pawitra sudah semakin mendekati cage nih. Ini bisa dikontrol nih lama-lama.
ini strategi dari Adi, tampaknya dia lebih banyak. Oh, kakinya low kick kembali, tidak di blok. Tidak di blok dan tidak mencoba melakukan serangan balik ya, Bung. Betul. Dia hanya menghindar ya. Ini kalau tidak di blok, oh masuk ya. Satu lagi, low kick satu lagi. Ini lama-lama kakinya bisa nggak gerak. Ini. Bisa berbahaya juga ini, Bung. Iya, itu dia tidak masuknya telak, tidak ya. Di blok. Sama sekali tidak di blok. Nah, ini dia. Takedown baik sekali ya. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu Adi. Okay. Ditunggu-tunggu dari tadi. Oke, okay, kembali recon post guard di sini. Masuk ke close guard. Close guard. Kali ini Adi yang ada di dalam close guard Volan. Apa yang akan Adi lakukan? Dia kalau melihat cara permainannya, biasanya Adi pasti akan mencoba untuk membuka guard itu dan melakukan close, membuka guard itu dan melakukan passing, guard passing. Di sini Adi tampaknya dia bermain safe ya Bung. Di sini dia belum mencoba untuk melakukan, dia lebih banyak mengontrol dari tadi kalau menurut saya Bung. Dia, betul. Dia di posisi guard, dia belum mencoba untuk melakukan pukulan, belum mencoba untuk membuka guard dari Volan walaupun kakinya udah terbuka sendiri seperti itu Bung. Sebetulnya tadi dia begitu dia ada kesempatan dia bisa ke atas gitu kan. Dia posture up, dia posture up dan pass. Atau dia bisa pass aja karena masa posture up juga bisa sih sebetulnya. Di sini dia lebih banyak ya menahan posisi Volan akan berada di bawah. Atau memang permainan dia adalah seperti itu. Game plan-nya adalah dia ke bawah maintain control. Dapat dulu sampai Volan melakukan kesalahan atau apa ya. Sampai. Atau menang poin dengan control. Control. Betul. Karena kita tidak lihat banyak finish attempt. Nah ini dia, sudah dihentikan. Sudah di restart lagi. Ya. Oleh wasit Soma. Dan apa? Oh itu dia. Kembali lagi satu yang sangat berat, sangat bahaya. Take down attempt itu tidak bisa kita lakukan itu tanpa serap langsung maju seperti itu dan tidak ada dan menyeruduk seperti itu aja. Itu berbahaya sekali. Betul. Ya. Posturnya tidak ada. Nah ini yang harus kemudian hati-hati karena kalau dengan menyeruduk seperti tadi satu powernya juga nggak ada. Ya. Kedua terus apalagi dengan serap nggak ada kepala di bawah tadi itu bisa kena knees atau serangan juga. Betul. Tadi juga sudah ada ya. Tadi ada pukulan kan satu yang darat masuk, sebelum yang masuk. Volan yang terus menjaga jarak sepertinya. Dia menjaga jarak, bermain dari luar, tidak mau kena takedown-nya. Hampir saja ditangkap kakinya. Resiko melakukan high kick itu Bung ya, satu tadi berhasil ditangkap oleh Adi. Betul. Di sini kembali Adi mencoba untuk merapatkan tubuh Volan dengan menggunakan cage. 10 detik. Dia bisa melakukan takedown-nya. Dan ini lagi. Dia 10 detik lain, take down untuk mendapatkan poin. Ternyata tidak bisa dan ronde kedua sudah berakhir. Bagaimana ini, Bung Deddy? Dua ronde sudah berakhir. Ya. Di sini yang menurut saya bahwa dari segi agresivitas. Volan jauh lebih baik, lebih banyak agresif. Tapi kembali lagi dari segi takedown, Adi bisa melakukan takedown, banyak takedown. Takedown dan control itunya. Tuh. Dan inilah kita kembali ke arena untuk keputusan resminya. Oh, ini dia replaynya. Head kick masuk dengan telak. Boom. Dan kemudian dilanjutkan lagi. Waktu counter attack dengan takedown attempt terus timah ada beberapa pukulan lagi didaratkan. Ini saat pukul hampir kena lagi. Volan yang memang benar lebih menguasai stand up-nya ya. Yeah. Tapi Adi juga jauh lebih banyak menguasai kontrol. Wild Pro never quit setelah pertarungan sebanyak 2 ronde dan pastinya sangat-sangat melelahkan. Juri memutuskan hasil. Siapa yang menang? Hasil draw untuk kedua petarung. Sesuai peraturan di Celebrity Match, apabila mereka tidak menyelesaikan pertarungan, maka diputuskan hasil draw atau imbang. Dan pastinya
Mungkin Volan dan Adi sedikit saja. Apakah Anda masih penasaran mau rematch dengan Adi? Insya Allah, saya nggak bisa menjanjikan. Insya Allah ada waktu kita rematch dan habis ini kita makan nasi goreng bareng-bareng. Adi, pertarungan Anda luar biasa dan BJJ Anda memang begitu kental ya. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda jauh-jauh ke Brazil hanya khusus belajar BJJ. Kira-kira bagaimana penampilan Bang Volan malam hari ini? Wah, Volan oke banget. Strikingnya oke banget. Sampai bengep nih muka. Kira-kira tertarik untuk rematch lagi melawan Volan? Pastinya. Insya Allah. Pastinya insya Allah. Baiklah, sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Volan Humanggio dan Adi Pawisra.